Berikut ini profil Sebastien Thiel, pahlawan Serif Tiraspol usai tumbangkan Real Madrid dengan skor 1-2 pada babak penyisihan grup D Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan kekuatan penuh. Hal tersebut terbukti pada tato di kakinya, yang menunjukkan gambar dirinya dengan nomor punggung 31 dan bayangan trofi Liga Champions. Nomor punggung 31 dia kenakan pada ajang Liga Champions dan mimpinya terbayar lewat satu gol nestapa untuk Real Madrid. Kisah Serif tembus Liga Champions juga cukup unik, mereka memiliki latar belakang wakil negara Moldova yang tercatat sebagai negara paling miskin di benua Eropa. Baca juga, klasemen Liga Champions, tim debutan Serif ke puncak ungguli Madrid dan Inter perihal nilai skuad, Bola Sport mencatat Serif Tiraspol berbekal pasukan yang memiliki market value total hanya 11 juta euro atau 185 miliar rupiah. Angka itu berarti hanya sekitar 1% dari kemewahan skuad PSG yang kini sedang menjadi buah bibir karena menjadi semacam tim all-star. Adapun skuad PSG bernilai hampir 1 miliar euro atau 17 triliun rupiah. Real Madrid menjamu klub asal Moldova, Serif Tiraspol, pada babak penyisihan grup D Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan kekuatan penuh. Pertandingan Real Madrid vs Serif Tiraspol telah berlangsung pada Rabu tanggal 29 September tahun 2021 dini hari WIB di Santiago Bernabeu.